Imam yang 12 tadi, siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama adalah Ali. Yang kedua adalah Hasan bin Ali. Yang ketiga Husain. Yang keempat Ali bin Husain. Yang kelima Muhammad bin Husain. Yang keenam Ja'far bin Muhammad. Yang ketujuh Musa bin Ja'far. Yang kedelapan Muhammad bin Musa. Yang kesembilan siapa lagi setelah itu? Ali, atau dia bersekitar kepada Ali. Tadi berapa? Sudah berapa? Kita sebutkan lagi ya, supaya jangan salah nama kita nih. Ya, Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali bin Husain, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ja'far bin Muhammad bin Husain, kemudian Musa bin Ja'far, kemudian Ali bin Ja'far, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ali bin Muhammad, kemudian Hasan bin Ali, kemudian Muhammad bin Hasan. Saya ulangi, Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Setelah itu semuanya keturunan Husain. Ya, Ali bin Husain. Kemudian Muhammad bin Ali bin Husain. Kemudian Ja'far bin Muhammad. Kemudian Musa bin Ja'far. Kemudian Ali bin Musa. Kemudian Muhammad bin Ali. Kemudian Ali bin Muhammad. Ya. Kemudian Hasan bin Ali, kemudian Muhammad bin Hasan. Yang dikatakan mereka sebagai Al-Mahdi Muntazhar itu adalah Muhammad bin Hasan ini yang katu kecil meninggal dunia. Mereka meyakini dia bukan meninggal dunia, tetapi dia diangkat. Ya, dia samakan dengan seperti Isa. Wallahu a'lam. Masuk waktu.